Berita bebas sangat sembala kita di seruan gulangan kami Pak Aipan di pancara terus dari studio BRTM Kuching Aipan Saritu hari Minggu 21.11 gulangan aku sama Ipat. Ketengepun ke Aipan ngau berita tu. Kerjasama antara perintah besar ngau perintah menua oleh nyungka pemansang di Sarawak. Kepala Menteri Datuk Pah Tinggi Tan Sri Apan Johari Tun Oping madah keperkaranya berguna benar dikena ngetan ke penegak politik ngambil tiap bengkah langgur pemansang oleh dipejalai ke ngau mana. Datuk Pah Tinggi Tan Sri Apan Johari madah ke langgur pemansangnya yang kaum projek Jalai Besai Pin Borneo kemeka disukung ngau projek ngakak Jalai Tibin Tasik ari Perintah Menua Sarawak ngambil olehnya dia ke Jalai Alun tipnya nagi ngakai rakyat di benua tu. Federal government malah Pin Borneo. Kita malah Coastal Highway. Coastal Highway disambung dengan Pin Borneo. Nakah buka tanah? Ekonomi berbuka. Yang untuk mencari jalan bagaimana hendak mendapatkan pendapatan yang lebih. Datuk Pah Tinggi Tan Sri Apan Johari mansur ke Jakut untuk di Julau bawa pengawal alih berjadi ke Seksyen Julau Jalai Besai Pin Borneo Sarawak. Berbangunnya mensia mayuh ke ditanya pengarang berita mekak berasai kakak 8 perujiannya ke udah tembuk di kakak. Sekarang ni kami selesa menggunakan jalan raya, dulu jalan kecil, sekarang ni tidak lama untuk sampai ke tempat destinasi yang kami tuju lah. Dari segi keselesaan tu sekarang ni agak sudah di jalan ada dua kemas, sudah sangat senang untuk memotong, tak ada jam, tak ada susah. Jadi keadaan jalan pun dah okey, dah baik, sangat sangat bagus buat masa ni. Kontrak pakej kerja WPC07 Seksyen Julau panjang 28.5 km itu digagak guna ungkus lebih RM530 juta. Ianya sebagai hari tiga jajaran WPC07 ianya hari Simpang Betangur Kecamatan Sungai Kuak tibulih 75 km. Raban biak TBC Ati dekat ngau masuk pengawak bertanam topi patut menguasa cara ngau teknologi moden dikena ngelaku ke barang sida. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Lugah Mas madah ke kebuah lai pihak laban nyadi urang dagang bertanam topi tau ke agropreneur oleh ngembuan penatai pemisik di Mayu. Datuk Amar Douglas madah ke pengawal bertanam topik mengenai Internet of Things IoT setiap cara ke baru buat pengawal agropreneur ke patut ditemu ngambil boleh hasil tip berkualiti. Ia madah ke opis bertanam topik mengkak sedia mantuk sidak TBC Ati dekat masuk pengawalnya bahkan dia ke bantuk belanja latih ngau kaunseling. Raban biak tip jalai ke pengawal agropreneur mengkak berguna benar sifat ngau pengawal perintah menua terdekatnya di pengeksport barang pemakai lebih datai buat tahun 2013 kelimpah hari dikena ngurang ke penyampau import barang pemakai menua tibulih RM4 bilion dalam setahun. Ia madah kengau tanah terbesai menua Sarawak oleh ngeluar ke barang pakai kediri empu bakar daging lembu sayur ngau liak dikena nangkup peminta rakyat ngau dijual ngaki menua bukai. Datuk Amar Douglas mansut ke Jakutu buat pengawal lep jadi ke Agricorp ngau nasih tanah ke projek incubator ngakak kopi ngau krepek ting bukap di Padawan. Dulu akhir hari itu, Menteri Muda Tanam Topik Moden, Tanah Adat Ngau Pemansang Kanam Nua, Dato' Roland Sagahwin, madah ke program Agricorp dan buah penemu Dato' Amar Douglas tidak mengubah pengawal bertanam topik menua ngakai bertanam topik moden tinggena teknologi baru Big Data Ngau IoT. Program Agricorp dipercayai dikena merik penerang cara bertanam topik ngakai raban kendang udah bisik ngoraban orang ke bisik hati dekat ngau masuk pengawal bertanam topik. Gaya pemansang infrastruktur di benua itu patut dikagaknya di ke pengukur kena rakyat milih pengari sidak bahawa pengawal pilih besar menua PRU Dun Sarawak di dekat datai. Menteri Muda Perengka Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke pemansang kediasai kejam kedia itu dan setipat benar ngau niat Kepala Menteri Datuk Pah Tinggi Tan Sri Apan Johari Tun Oping di dekat ngakak Sarawaknya di semengkah menua maju lebuh datai buat tahun 2030. Kita merancangkan pembangunan Sarawak secara menyeluruh di mana kita mengadakan agensi-agensi pembangunan
seperti Ulu Rejang Development Authority, seperti Northern Region Development Authority, Highland Development Authority dan juga Seri Aman Development Authority. Jadi semua pembangunan ini akan dirancang dengan baiknya mengikut agensi-agensi yang ada. Yang Mansur ke Jakarta sudah seminar pengurusan Ketua Masyarakat Ketua Kaum di Siburan. Datuk Dr. Jerib Kemeka Penyandang Sitak Dun Mambung nyukung cara berkimpin dengan cara penghidup baru ianya dengan media sosial PRU Dun Sarawak ke-12 860% kandang nur sudah bisi arus internet di menyana. Raban biak ngebuan tangkup pengawak ke berguna bendar bak dalam komuniti laban sidak dekatnya di Sikuk Tuai Tiniri Negeri Menua Malaysia Jemahila. Nyalai Menteri Muda Lokal Government Datuk Dr. Penguat Magil madah ke raban tu patut diajar serta diri ngau penerang ti amat pasal pemansang bak ndor sidak. Datuk Penguang ngarap keraban tu patut landiak serta kur lebih nentu ke penerang tidak diterima ngambil tak mudah terpawah runding ngau penerang kena aman kelebih haki dunia kemayari ti ulih ditemu seminak bau ujung jari aja. Ia maka minta raban biak milih pengari rakyat ti ulih mai pemansang ngambil tika sosioekonomi rakyat macam nambah. Datuk Dr. Penguang maksud ke Jakutu bau program Jerayawara raban biak ngau induk gabungan parti Sarawak Dun Merudi di Dewan Masyarakat Beluru. Terbeduk dipilihnya di Palan alai ngagak taman tema tidi perambu dekat digagak di Serian. Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim madah kemenuanya dipilih laban sitiknya ajak pintu penamak ngena jalai darat di Sarawak. Datuk Seri Richard Riot madah kepalanya dipilih sebengkah company Rimnua Tumpu, lapan menuanya Palan alai orang sangkai nyengkaum rakyat Indonesia. Tajak pihak ia kemeka Duta Khas Menteri Besar ke Asia Timur nak nerang kau silik pasal konsep taman temanya tang ia madah ketebeduk dipilihnya di Palan alai ngakak taman tema berindi ari upis Menteri Dalam Nua tibenung merambu dekat ngakak kompleks custom immigration quarantine ngau penglikun tebeduk pandurnya. Kelimpahnya induk menua Indonesia terpindah hari Pulau Jawa ngagai Kalimantan meka dekat meri empas ngagai pengawak dagang antara menua Sarawak ngau Indonesia. Datuk Seri Richard Mansur ke Jakutu lubuh jadi ke gerumpung pengelikun rama berkulai ngau Majlis Daerah Serian prihatin keluarga Malaysia Sarawak ku sayang di Serian. Projek pemansang di Dalat dia tu benung cakah di pejalai ke yang kaum projek belalau ke Eko Dagang Temuai bakal waterfront Dalat tidak perhati ke meri empas di mana agak ekonomi orang bak kandang ndornya. Dia tu nyadi palan ti dapat ke Mesia Mayu ninting ujo minggu semudah bisi waterfront Dalat ketika ka ngena daun mulung limpah nyadi ke penagang tanah susur rumah peninjau tiga tingkat ngau lukisan mural meka bisi dikaka bak palannya. Berdasarkan motif-motif orang Melanau je lah. Seperti kita nampak, kita dapat nangga ada banyak lukisan motif-motif Melanau. Ini pun coraknya juga yang menunjukkan budaya Melanau setelah. Ya, satu kuih ini kan yang ada di Dalat. Projek Angkat Waterfront Dalat Fasa 2 berengkah dipercayai kena 22 bulan 6 tahun 2018 sudah tembuk digagak kena 9 hari bulan 10 tahun 2020 kena ungkus kira 4.34 juta ringgit. Lalu diumbak ke fasa ketiga ialah digagak kena agih belanja 5 juta ringgit disambung ke Waterfront Dalat nyentuk ke tebing sungai Semak Pendam Cina Pasar Dalat. Dalat megak terbilang ngomain baai kala itu dekat mata mayuh ke orang rindu kemain baai bakar jet ski ngau kaya. Dalat ini tempat penganjuran pesta besaug ataupun kita panggil kalau lama dahulu mereka panggil Dalat Regatta. Jadi setiap 2 tahun sekali dan selangnya ialah pesta balau ataupun pesta rumbia Dalat. Dan jadi ini aktiviti yang berada di sungai dan juga aktiviti yang berada di darat. Dua-dua berpusatkan di Dalat Waterfront. Ekonomi orang berdaja Arim Noah Tumpu Mekak macam tambah udah palannya disediakan alai berdaja.
Dari segi impak ekonomi, of course-nya akan menaikkan taraf ekonomi sebab Tananga pun ada kios untuk para-para remaja lah berniaga di situ, membuka peluang untuk perniagaan penduduk setempat. Pemansang ti strategik temegah nyadi ke perkara tidak temegah ke 15,767 ikut orang di dalat kemungkur 29 buah kentur pendiau di ngembuan palan di nariati serta patut ditemu orang luar. Jadi pendek kata lah, bangga lah jadi penduduk dalat ni. Sebab dia banyak perubahan sudah sekarang saya tengok. Harapan kami dengan penama Pekan Dalat tu akan dimajukan lebih lagi dari itu lah harapan kami. Tapi itu pun dah syukur lah. Gerempung Silat Seni Gayung Malaysia PSSGM Kebangsaan Sarawak ngarap ke Mayu Hakik Balan Biak Ripu Purban Bangsa ngau masuk gerempung tu. Setipak ngau konsep keluarga Malaysia, dia kena ngirik semangat berkongsi berkulai sama ngau berakup ngena seni silat. Sekretari gerempung tu Muhammad Hawar Hezazi Uthman ngarap ke Silat Seni Gayung boleh diterima semua orang. Muhammad Hawar Hezazi Uthman madah kena kak dia tu gerempuan tu dah dibasuk pupuraban bangsa yang kaum Iban, Cina ngau India. Harapan kami adalah supaya kita semua supaya kita boleh merealisasikanlah kata orang saranan kita punya Perdana Menteri, iaitu kita nak meraihkan keluarga Malaysia kita. Jadi kita bukakan pertubuhan silat seni gayung itu bukan hanya kepada orang Melayu tapi kepada seluruh bangsa, seluruh etnik, seluruh agama, tak kira umur, semua boleh kita bersama-sama mertabatkan budaya warisan kita lah. Ia madah ke PSSGM ukai seminat numbuh keraban bangsa ti oleh ngetan serta nyaka seni warisan menua tamakak dikenal empat raban bangsa ti berpengerai ti oleh mantuk bangsa bukai. Sarawak dia tu ngembuan lebih 5,000 ikut kaban silat seni gayung ti aktif lalu di Sri Aman besik 300 ikut orang. Ia mansut ke jago tu buat program Sri Aman FM. Berita tadi ujung ke berita Aiban kita ke pagi itu. Terus nitih ke SOP, ti udah diletak. Ngau tu aku sami ipat madah kelirik muput dulu.